aktivitinya adalah sedikit berbeza sebab sempena cuti sekolah ini, jemputan juga dibuka kepada seluruh anak-anak orang asli di kampung-kampung yang berdekatan untuk datang ke hospital ini dan sama-sama menjayakan satu aktiviti yang dinamakan 3M. Apa itu 3M? Iaitu main, menyanyi dan makan. Main, menyanyi dan makan 3M ini lebih berpusatkan objektif dia untuk menarik minat anak-anak ini belajar bahasa Inggeris secara santai dan seronok. Jadi Adik Yus, siapa nama ni? Kuat sikit. Manira. Best tak tadi program ni? Best. Nak lagi tak? Nak. Apa yang adik dapat main tadi? Apa yang adik yang dapat ilmu tadi yang masa main tu? Belajar. Belajar dari segi bahasa? Yes.
seronok tak? Dapat ramai-ramai kawan kan? Nak lagi tak? Rasa-rasa macam kalau dia, kalau program ada lagi, nak datang lagi? Nak. Okey. Azril. Ha? Azril Danish. Azril. Best tak pagi? Pagi program ni? Best. Apa yang best? Menyanyi. Main double dead. Kalau buat program lagi nak datang ya? Nak. Ini hari umur berapa tahun ni? 11. 11. Saya seronok sebab dapat bersama adik-adik. Saya haraplah adik-adik pun dapat dapat ambil manfaat daripada apa yang kita buat hari ni. Lepas masa kita main game lah, game yang flip flap tu, nampaklah diorang gembira sangat. Dan diorang macam nak main lagi, tapi dah ada kita kesudukan masa, so kita buat program lain pula. Diorang ni macam mungkin sebab tak biasa cakap English, so macam kita jugalah kalau tak biasa tu kita rasa macam malu. Tapi bila kita buat sama-sama, dia lagi seronok. Kita nak bagi peluang untuk dia, untuk anak-anak ini lebih terbuka pada orang luar, pada apa pendedahan pembelajaran yang sebegini, supaya dia tak malu-malu dan rasa kekok untuk terus sama-sama terlibat dalam masyarakat secara keseluruhannya nanti, insya Allah.